selesai mandi. Sekarang kita mau pergi belanja lagi guys. Tapi di luar lagi hujan ya. Jadi kita nggak bisa bawa HP sama kamera. Jadi rekamnya tuh susah banget hujan. Terus kenapa kita suka masak-masak di rumah? Soalnya kan lagi pandemi, jadi nggak bisa keluar jalan-jalan. Jadi ya untuk sementara waktu kita vlog masak dulu. Sekarang mau pergi belanja ya guys ya. Jadi tadi kita nggak kasih tahu kita mau bikin apa. Jadi kita pergi belanja, jangan lupa tadi kita mau rekam apa ya. Jadi hari ini kita mau bikin nasi uduk. Tapi yang nasinya warna apa? Hijau. Warna nasi hijau. Uduk pandan. Nasi uduk pandan ya. Kita nggak pernah bikin ya. Guys, coba tebak ini apa? Ini petai frozen. Tahu nggak harganya berapa? 50.000 men. Kayak segini. Kalau di Indo ya, gila, makan sepuasnya, murah lagi. Tempenya kita bawa digoreng. Ini rempah. Taruh dikit aja ya, enggak usah banyak. Nanti lama. Terus kita tambahin sedikit air. Terus kita aduk marinade ya. Wow. Pas ya, ini untuk 3 gelas itu, cup itu diaduk, masukin daun jeruk purut ya, sama serai. Udah masak. Oke, mau ngapain sekarang? Oh, sekarang mau blender cabenya, mau bikin sambal. Ooh.
wangi banget pandannya. Selesai ya kita masaknya. Kita mau makan sekarang, cobain nasi hijau. Bagaimana rasanya? Nasi hijau. Iya nih. Coba kasih lihat. Wow. Kita makan dulu. Enak. Sambalnya enak ya. Nasinya gampang bikinnya. Iya. Susah banget. Nanti kita bakal kasih tahu resepnya, bahan-bahannya juga. Bakal ada di description box. Di video kali ini kita sampai di sini aja. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. See you. Yeah.